Telinga. Telinga adalah salah satu indera utama manusia yang berfungsi dalam proses pendengaran. Telinga juga berguna dalam mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga manusia terbagi menjadi tiga bagian utama: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan suara, saluran lubang telinga luar, tempat berlalunya suara. Gendang telinga, jaringan yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Gendang telinga mengantar gelombang suara dari luar ke telinga bagian tengah. Telinga tengah terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan saluran Eustachius yang menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam telinga. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput dan sistem vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Bila bagian telinga ada yang mengalami kerusakan, seseorang bisa menderita gangguan seperti tuli, otitis, tinnitus, dan meniere. Gangguan pada telinga sebaiknya ditangani berdasarkan penyakitnya oleh dokter spesialis THT.